mendorong jajaran di Kementerian Sosial, begitu juga kawan-kawan dari Dinas Sosial, dari Pemda Lombok Utara, Ibu Najmur, Bu Ade, dan seluruh hadirin sekalian dan undangan sekalian. Pertama saya menyampaikan salam Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir karena menemani Bapak Presiden bersama dengan Pak Menteri Sosial yang tidak bisa hadir. Siapa yang tahu siapa nama Menteri Sosial Republik Indonesia? Angkat tangan. Siapa? Indonesia. Nama Menteri Sosialnya? Bapak Agus. Ya, coba. Benar ya, nanti ditanya pas namanya Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Bapak Agus yang bisa mengulang nanti dapat hadiah. Atas nama Bapak Gubernur, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri dari Kementerian Sosial. Saya yakin acara seperti ini sangat penting buat anak-anak kami yang tentu masih tidak bisa atau belum bisa ya move on dengan baik dari trauma, dari bencana yang dihadapi oleh mereka. Bahkan sebagian besar dari anak-anak kita ini mungkin sekarang masih tinggal di hunian sementara. Tapi alhamdulillah, syukurnya kita masih tetap alhamdulillah sehat walafiat dan anak-anak kita ini tetap ceria. Saya mau ngajak nyanyi, boleh nggak? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati dan sungguh? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka? Mari kita lakukan. Siapa suka hati empat kaki? Iya, saya sendiri lupa soalnya. Terima kasih anak. Siapa namamu? Mulyana. Mulyana. Terima kasih. Akhirnya itulah yang ingin saya sampaikan atas nama Bapak Gubernur pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya hari ini, tapi mungkin juga kita akan terus adakan sampai anak-anak kita betul-betul move on, betul-betul tegar kembali, belajar kembali dengan normal dan siap untuk meraih cita-cita. Kepada Allah lah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita kembalikan semua dan marilah kita berdoa masing-masing supaya kekuatan, kafiatan selalu diberikan kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.